Guys, jadi aku punya kabar bahagia, guys. Aku udah resmi buat ngeluarin official merchandise Iqbal Isda, guys. Nah, ini dia merchandise-nya, guys. Di sini ada kaos. Ini gambarnya siapa nih, Mal? Si Wumbo. Dan ini gambarnya siapa, Mal? Si Wumbo. Nah, guys, jadi ini tuh bajunya enak banget dipakainya juga ya. Jadi buat sehari-hari enak, buat dipakai pergi juga enak. Pokoknya mantep banget deh, guys. Nah, baju ini juga sebenarnya kita tuh ada banyak ukurannya, Mal. Nggak cuma kayak ukuran dewasa, tapi ada ukuran anak-anak juga, guys. Mulai dari yang XS, yang S, yang M, yang L, XL, XXL, XXXL, ada semuanya deh. Banyak banget ya. Ada banyak banget pokoknya deh. Ukuran anak-anak ada, ukuran dewasa ada. Pokoknya ini dia guys ukurannya ya. Nah guys, buat baju ini bakal aku pre-order mulai hari Sabtu tanggal 24 April 2021 guys, jam 12 siang. Nah jadi kita buka pre-order dulu 7 hari ya, sampai tanggal 30 April 2021 guys. Bisa di-order di Tokopedia kita nih, Tokopedia Bandung. Di Instagram juga bisa, Tokopedia Bandung. Dan di WA admin ya guys, jadi ini dia WA-nya guys. Yaudah guys, gak usah lama-lama lagi buat teman-teman yang mau order. Pokoknya jangan lupa ya, tanggal 24 April 2021 guys, jam 12 siang udah mulai bisa pre-order. Thank you. Halo guys, kembali lagi sama aku Iqbal. Jadi di video kali ini aku udah kedatangan paket yang gede banget ya guys. Ini ada 2 paketan dari Maris Pet Shop guys. Jadi Maris Pet Shop ini tuh ada di Bandung. Tiba-tiba kemarin kayak nge-DM aku. Sebelumnya kan pernah ngasih juga nih sesuatu ke aku kan, kayak banyak banget ya. Bahkan sampai ada sampai sekarang guys. Nah ini juga nih dikasih lagi nih. Katanya sih peralatan buat hamster, tapi jujur aja aku gak tahu guys. Dikasih 2 paketan gede kayak gini. Nggak cuma paketan doang, aku juga dapat gunting. Ini kagak ngerti ini kayaknya gunting siapa, ketinggalan kali ya. Tapi tiba-tiba ada di atas paketannya. Cuman nggak apa-apa, kita coba buat pakai aja buat unboxing guys. Yaudah deh, ini ada 2 paketannya, kira-kira mau yang mana dulu Ji? Kiri kanan? Yang kecil, yang kanan ya? Yang kanan ya? Karena ya yang kanan sih guys. Yang kanan dulu boleh lah, yang kecil dulu ya. Kita langsung aja buka paketannya yang ini dulu aja ya guys ya sekarang ya. Let's go! Oke, kita langsung aja buka guys. Di sini cuman beginian doang. Ini bukan hewan isinya ya. Jadi ya begini. Sebenarnya udah dari kemarin dikirimnya pakai Gojek guys. Cuman kemarin aku tuh lagi nggak bisa unboxing dan keburu malam gitu kan. Kalau malam pencahayaannya nggak terlalu bagus kayak gitu. Bisa aja sih pakai lampu, tapi tetap aja tetap bagusan cahaya siang aja ya. Walaupun ada lampu juga ya. Oh guys, ini ada kayak semacam hai kayak gitu. Bentar ya. Oke. Oke, oh ininya Ji. Kalau ini Ji, ini semacam kayak serbuk-serbuknya dulu nih. Substratnya guys. Oke. Nah, di sini ada semacam jerami kayak gitu. Hai-hai begitu. Kita taruh di sini ya. Ini juga sama, semacam jerami seperti itu. Ini kayaknya buat bedding dia ya. Jadi di bawah-bawah sama kayak ini juga. Wah, Ji, banyak nih Ji kita Ji beginian Ji. Nambah Ji, ada 1 2 3 4 5. Ah, lumayan lah. Kita dapat alas guys. Lihat ya, ada banyak banget alas ini Ji. Kita udah nyetok, jadi kita nggak perlu beli lagi. Oke, ambil lagi ya guys ya. Biasanya suka ada kayak surat kayak gitu. Kayaknya nggak ada sih ini mah. Yuk, kita langsung aja buka lagi. Oke. Dikirim juga kan waktu beberapa minggu yang lalu kan. Katanya sih anaknya tuh suka nonton guys. Jadi aku dikirim ini, thank you banget nih ya. Dan kita juga pernah ketemu waktu itu ya. Waktu lagi bikin konten di ini ya sama yang punya tau Ji, pernah ketemu. Haa, di Anggrek ketemu waktu itu sama yang punyanya. Cobain ya. Buka lagi. Oke. Aduh, ini lumayan nih guys. Nggak tahu deh isinya apa nih. Oke. Wah Ji, ini ada banyak Ji isinya Ji. Semacam ini kayaknya deh, kayak tempat buat lari hamster gitu-gitu. Ini tuh Mas Pesop tuh kalau nggak salah dia tuh buka di Tokopedia kayak gitu. Aku juga pernah beli sesuatu di sini guys. Jadi buat teman-teman yang di Bandung apalagi ya, bisa langsung aja nih buat ngecek Tokopedianya. Ini ada surat lagi nih. Nih, baca dulu guys. Kayak gini suratnya. Sip. Aku coba baca ya. Halo Kak Iqbal, semoga sehat selalu. Assalamualaikum dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Iqbal, semoga sehat selalu ya. Ini ada sedikit perlengkapan hamster untuk Kak Iqbal, semoga bermanfaat dan berkenan ya. Oh iya, salam juga dari Arjuna fans beratnya Kak Iqbal, yang dari pagi sampai sore terus-terusan nonton video Kak Iqbal. Semoga semakin sukses dan semakin banyak subscribersnya. Wassalamualaikum, Maris Pet Shop. Oke, thank you banget Arjuna, makasih banget ini udah support ya. Langsung aja buka. Wah guys, lihat nih ada Castle. Apa nih, kita langsung aja buka guys. Oh, Ji, ini Ji. Oh, dia udah ada minumnya juga. Udah ada ini semua juga. Bentar ya, ini apa sih? Buat apa ya ini ya? Buat minum gitu ya? Tapi kalau buat minum, kok nggak ada ininya ya? Nggak ada kayak si bola-bolanya gitu loh, Ji. Los, atau kalau nggak ada bola-bolanya kemarin ya? Nah, mungkin nggak ada. Itu di mana ya? Udah, biarin deh. Ini pokoknya buat minum ya, guys ya. Nanti kita bakal coba cek lagi aja. Kayaknya harusnya ada bola-bolanya itu sih. Tapi entah mana bola-bolanya ya. Ini apa sih? Ini ada kasur hamster, kasur hamster. Ya ampun,
By the way, ini kita kayaknya nggak akan cukup juga ya kalau ditaruh di tempat yang sekarang ya. Mungkin kita harus beli hamster lagi kali guys. Setuju nggak? Kita beli kandang lagi, beli hamster lagi, terus di kolom komentar ya. Supaya ini semua bisa terpakai guys. Ini kita buka lagi ya. Ini apa lagi nih? Oh ini nih. Ini kayaknya buat bola hamster nih guys. Oh ya kemarin tuh ada yang ngasih saran ke aku, katanya tuh bola hamster kayak gitu harus kayak gede gitu aja ya. Jadi kita kemarin beli guys yang gede banget sih. Nah ini. Oh ini kayaknya terlalu kecil sih kalau untuk mereka sih. Tapi bisa aja sih guys. Coba ya. Oh, tapi ini bagus sih Ji. Boleh lah nanti hamster kita taruh sini, ntar kita kesiksa kali ya. Ini gimana cara dia masuk Ji kalau begini cerita Ji? Jujur guys aku masih agak bingung guys, ini gimana cara dia masuk ya? Gimana ini cara dia masuk Ji? Kalem, ini kan ini kayaknya cuman bener-bener kayak exercise bener-bener deh guys. Jadi dia tuh bukan ditaruh di kandang, kita masukin hamster ke sini, terus nanti biar dia lari-lari Ji. Jadi kayak treadmill gitu lah. Jadi mau gak mau dia harus lari. Soalnya ini gak ada tempat buat dia masuknya. Oke, okay, thank you banget ya. Ini kita bakal coba taruh dulu. Coba lagi di sini. Oh ini Ji yang kemarin kita cari Ji. Yang dari waktu kemarin kita cari Ji, pang cariin tempat toilet hamster dong, tempat mandi hamster, bla bla bla. Gak ada kak, gak ada kak. Ternyata di sana lengkap dia ada Ji tuh. Ini jadi nanti gunanya buat dia mandi. Sini toilet yang sekarang kita pakein ini apa sekarang pakai sih? Kayak kayak toilet itu kan sekarang di tempat makannya hewan ya. Nah sekarang taruhnya di sini Ji. Tadi kalau misalnya mau mau apa bisa di sini. Ini dia tuh bisa buat si kandangnya nggak bau. Karena kalau hamster ini dia bakal coba di tempat yang seperti ini. Oke, okay, thank you banget. Ini apa lagi guys? Oh ini buat mandi nih sekalian aja Ji. Nih kita udah ada juga tempat buat mandinya. Ini kita masih ada sih ya sebenarnya ya. Soalnya belum dibuang juga sama kita dan masih bisa dipakai. Tapi ini kita udah punya lagi yang baru. Ini rasa mint Ji. Kalau yang kita kemarin rasa strawberry ya. Rasa mint. Oh banyak banget guys ini ya. Apalagi ini guys? Ya ampun ini apa? Bentar. Ini apaan? Apa nih? Apaan ini? Ini kayaknya. Ini apa Ji? Trek Tamiya. Kayak buat hamster-hamster gitu, trek-trekan dah. Trek hamster ya? Baru tahu aku ada beginian guys. Kayaknya ini kalau mau buat istana-istana hamster kali ya. Kita bisa pakai begini kali ya. Wow, thank you banget ya. Ini apa lagi nih guys? Oh, ini makanan dia juga guys. Nah, kemarin juga kan teman-teman banyak yang ngasih saran ke aku ya. Bang, itu makanannya kurang bagus. Terusnya ada nih dari ini bagus. Sama aku udah beli juga tuh makanannya. Dan emang bener sih dia suka ya. Ini lumayan juga nih Ji. Jadi bisa buat cadangan makanan juga nih. Kalau misalnya kita kehabisan makanan bisa pakai ini. Thank you. Apalagi masih ada Ji. Ini apaan nih? Kok tempat minumnya guys? Sama buat tempat apa ini? Tempat makan juga bisa sih taruh sini. Wow, keren sih. Ini bisa juga buat hewan yang lain sebenarnya ya. Bisa buat hewan yang lain guys, nggak cuma hamster. Thank you. Apalagi ya? Ini kenapa tiba-tiba ada peret mutiara sih? Nyasar ini. Tapi nggak apa-apa sih, kita butuh banget ini juga guys. Ada kutu air kering juga Ji. Tuh, kalian dikirimin beginian ya. Ternyata nggak cuma buat hamster ini ya. Bisa juga buat ikan-ikan yang ada di air laut bisa nih pakai peret mutiara kayak gini. Terusnya juga ikan-ikan yang apalagi ya? Yang kecil-kecil kita nggak punya sih ya. Paling buat di air laut doang. Cuman kita sekarang biasanya kemakan rebon juga ya. Tapi nggak apa-apa guys buat stok. Thank you. Apalagi nih, cleaning powder. Kayaknya sama deh ini mirip-mirip kayak tadi guys buat mandi juga ya hamster. Wah, banyak banget guys. Oh, gak. Ini Ji. Masih banyak Ji. Udah kita keluarin aja dulu dah. Apalagi sih ini. Ah, ada ini juga. Wah, lumayan nih. Ini salah satu yang bisa buat kita ini juga nih, travel box gitu guys. Jadi kalau kita mau bawa hamster, kalau cuman dipindah-pindahin bisa ditaruh di sini dulu untuk sementara ya, traveling box lah. Ini ada singgasana. Apa lagi ini ya? Ada begini segala guys. Aku kagak tahu ada beginian hamster-hamster nih. Apa ini? Terus ini buat apa ini? Bisa dibuka ya? Oh, bisa dibuka, Ji. Apa sih ini? Copot. Dah. Apaan nih? Apa nih, guys? Apa nih? Hah? Apa sih ini? Kayak pengawet doang ya? Oh, ini kayaknya gini, guys. Nanti ini bisa ditaruh di atas-atas gimana kali ya. Apaan sih ini, Ji? Masih kagak ngerti nih, guys. Ada yang tahu ini apa, guys? Bisa juga tulis di kolom komentar ya. Kagak ngerti ini apaan sih. Ya, singgah sana aja sih kayaknya. Wow, apalagi nih, guys. Masih banyak ternyata ya. Oh, ini nih. Oh, beberapa lagi, Deng. Oh, udah tinggal segini lagi nih. Oke, okay, guys. Ternyata nggak cuma tentang hamster-hamsteran juga. Tapi di sini juga ada tentang ikan-ikan seperti ini. Ikan ini mah ikan ini ya. Pelet buat ikan Jepang sama ada udang kering nih. Wow. Keren sih, ini bisa buat bulus juga. Dan terakhir ini guys, enggak ada yang ini ada lagi nih.
Ini apa sih? Oh, membantu daya tahan tubuh. Oke, hamster fit. Vitamin buat hamster dan vitamin buat kelinci. Oke lah guys. Jadi kayak gitu ya. Wow, lumayan banyak yang kita dapatkan ya guys ya. Ini, aduh, lumayan banget nih. Thank you banget nih sekali lagi nih. Ini juga aku bingung nih ya. Sekarang kita bakal taruh di mana guys beberapa ya. Tapi kayaknya kita harus membeli lagi kali ya. Satu kandang lagi. By the way, ini kalau kita lihat-lihat ternyata emang nggak ada itunya sih guys. Nggak ada buat si bola-bolanya sih. Jadi dia 3-in-1 gitu, Ji. Kalau ditulis di sini, Ji. Tuh ya, dia bisa buat hamster masuk, bisa buat makanan hamster, sampai bisa buat minuman juga. Tapi apa nggak tumpah ya minuman taruh sini ya? Kalau menurut aku tumpah, guys. Ini kagak bisa masuk lagi. Kok bisa nih? Tapi kok nggak masuk gitu ya? Ah, ntar aja deh. Pokoknya gitu, guys. Ini okay. Bisa buat rumah-rumahan mereka ya. Sip lah. Yaudah deh, kita langsung aja lihat ke hamsternya yuk. Kita mau langsung aja coba buat lihat keadaan hamster aku sekarang. Karena banyak juga teman-teman yang minta, Kak, update hamster lagi dong. Ya udah, ntar bakal aku sekalian update ya guys ya. Sekalian aku kasih lihat beberapa perubahan yang ada di kandang dia guys. Oke guys, jadi sekarang aku bakal coba buat nge-review lagi nih dia nih. Bukan nge-review sih, lebih kayak ngasih lihat ke teman-teman ya perkembangannya. Lihat guys. Ya, wow guys, dia udah kayak mau dikasih makan kali ya atau gimana kali ya. Tuh, dia tuh sehat-sehat banget guys. Ini bertiga ya, dan bertiga tuh akur banget guys. Nah, di sini ada beberapa hal yang aku ganti. Yang pertama, makanannya guys. Ini makanan aku ganti nih. Katanya pakai yang holy shit ini, soalnya si holy shit ini bagus si nutrisi gitu-gitunya guys buat hamster ya, dibandingkan yang kemarin aku punya kayak biji bunga matahari kayak gitu kan banyak banget tuh yang ini nih. Ini katanya gak terlalu bagus buat hamster, jadi pakai ini. Ini udah bergizi banget lah buat dia ya. Terus ada juga yang ngasih saran ganti katanya ininya nih, karena ini katanya sakit Ji kalau misalnya dipakai ini. Ntar dia pas lagi lari tengkuknya sakit katanya, ntar nyeri cangkeng Ji kan. Jadi aku ganti pakai itu guys. Nah, ini aku pre-order gitu kemarin seminggu, akhirnya udah jadi nih, udah selesai juga lama sih ini guys nih ya. Ini bagus banget tuh, dan nggak kedengeran guys kalau misalnya dia lari, jadi nggak berisik ya. Kalau kemarin kayak gitu ya, jelek banget semua suaranya. Nah, sekarang aku bakal coba buat mandiin dia guys. Jadi si bedding gini-gini bakal aku coba buat ganti ya, karena emang udah sekitar beberapa minggu aku belum ganti. Nih, yang ini juga belum aku ganti. Kita buang aja dulu pasirnya, pasir wangi. Kita coba buat ganti pakai pasir wangi yang tadi guys. Jadi kan tadi kita dikasih juga nih pasir wangi nih ya. Jadi sini udah ada beberapa ya. Mana sih tadi pasir wangi? Masih bingung ini singgasana apa gitu guys. Kalian aku juga mau coba buat cek juga ke mereka nih, kira-kira mereka ngerti nggak begituan gitu kan. Ini juga nih ya buat bedding ya. Ini kayak yang bagus banget, kayak yang mewah banget. Ada lagi perasaan tadi, ada dua guys. Ada yang ini, ada satu lagi deh. Ini ya? Iya sih, sama sih. Makanya mana nih Ji? Iyalah. Tuh guys, ini rasa mint ya. Mint kan pedas-pedas gimana gitu kan. Tahu udah kalau misalnya dikasih ke dia. Benar. Kayak odol guys. Terus segini aja. Nah, biarin. Mereka betting-betting kayak gitu ya. Dan nanti kan di sini juga udah ada kamarnya gitu Ji. Yang tadi kamar kita cari-cari itu mana ya? Iya deh, yang ini ya. Oh iya, ini. Nah guys, sama ini nih yang kemarin kita cari-cari. Ini Ji yang kita cari itu sebenarnya kemarin ya. Ini juga bakal kita bisa jadi buat toilet, bisa jadi buat tempat mandi sebenarnya sih. Bagusnya sih ada dua yang kayak gini tuh Ji. Yang satu buat dia ee, yang satu buat dia mandi. Mending mana ya Ji ya? Mandi atau ee Ji? Nih ya, udah deh nih aja guys. Kita mandi mah kita mandinya di sini aja. Sip, atuh sekarang kita bakal coba buat masukin mereka ke sini guys. Jadi ntar mereka mandi dulu di sini sambil si kandangnya kita bakal coba rapihin ya guys ya. Nih guys, kita turunin aja dulu kandangnya ya. Lumayan ringan soalnya. Panik guys, panik ya. Panik enggak? Hah? Masa enggak? Iya, kita keluar-keluarin dulu aja. Ini sebenarnya space-nya jadi benar-benar sedikit gara-gara ada yang gini-gini. Tapi ini udah jadi segini aja. Jadi siapa ya? Setipe gitu loh. Kayu semua kan. Jadi bagus sebenarnya guys. Nih ya. Nah, aku beli kayak gini nih. Diameter 25 cm. Ya, aku ngedengerin lah saran dari teman-teman ya kalau misalnya emang yang kemarin kekecilan. Jadi aku beli ini deh. Berapa ya harganya ya? 100 sekian gitu. 150 gitu ya. Nah, kita coba buat. Dia gigit enggak sih kemarin? Gigit gimana ya? Kenapa gigit ya dia? Gigit sih. Oh iya, kenapa gigit ya? Kok gigit ya? Gigit gak sih dia? Kemarin gigit, Ji? Sakit gak? Enggak. Kayaknya bukan gigit deh. Parno deh, mana? Enggak, kok gak gigit ah? Baik. Baik ya, Dek. Baik ya, baik kok. Emang lucu sih. Lucu banget, hei. Anda jangan lucu-lucu banget apa? Yang lincah itu ya? Iya nih, yang itu tuh lincah tuh. Yang lagi nih. Nih guys, ini aku udah kasih nama sih. Kemarin, aduh lupa lagi namanya guys. Tapi aku taruh di HP sih namanya. Ntar ya, kita lihat guys. Ini yang lincah nih, ini lincah banget nih. Gak ngerti lagi guys, dia selincah ini ya. Ayo Allah, jatuh sendiri, sip. Nah biarin ya, dia mandi. Mandi dah guys. Tuh ya, tuh lihat dia bener-bener kayak mandi Ji. Tuh, tayamum ya, pakai debu sumpah. Tuh, kayak dimakan kan. Padahal tuh kayak yang, oh dia tuh guys. Mukanya, semuanya, sama dia kayak bener-bener mau mandi.
Ya, kita tambahin lagi. Gemes, Ji. Senang lihat dia mandi teh. Nih, ya, tambah lagi nih. Ayo mandi. Mandi. Eh, kena matanya. Mandi, kena matanya. Maaf ya. Nih, tutup lagi, Ji. Ntar ya. Siap, guys. Nanti aku kasih tahu namanya ke teman-teman ya. Tapi ini kita tutup dulu. Nah, udah ngobrol kayak gini dulu ya. Sip. Oke, ini sekarang kita mau coba urusin ini-ininya ya. Nah, ini udah kita kosongin lagi, guys. Sekarang kita bakal coba buat isi ini ya. Tara. Serutan kayu. Sebenarnya serutan kayu juga ada yang ngasih rekomendasi merek sih, kayak Horse apa gitu. Tapi aku tadi kan dikasih ini ya, jadi ya udah deh, nggak apa-apa, pakein aja. Sejauh ini juga belum ada masalah apa-apa sih, guys, sama hamster aku sih. Tiga-tiganya dia oke-oke aja, fine-fine banget, dan aktif-aktif banget ya. Katanya Winter nih pemalas, tapi pemalas juga kita sih ngerasanya kayak aktif-aktif aja ya, Ji. Kayaknya dia malah lucu-lucu aja gitu, aktif, guys. Kita pakein ginian yang agak banyak ya. Sebenarnya kita tadi ada ini juga sih. Ini buat apa ya ini ya? Kayaknya nggak dibutuhin ya. Nah, ini juga bagus, guys. Tapi ini gak muat sebenarnya tuh ya. Jadi kayak harus ini dulu sih, Ji. Kemarin juga kayak ini dulu. Aji mah gak tahu ya? Iqbal beli ini gak tahu ya? Soalnya gak divideoin, guys, sebenarnya. Tapi dia bagusnya kayak di bawah. Nah, gini, guys. Jadi, nah, ini tetap muter kok. Tuh. Kok mereka mau ya? Mau coba, terus ini kita puter. Wih, udah langsung itu mati komplain. Bagusnya sih gini, guys. Supaya dia tuh bisa minumnya tuh enak gitu. Cuman, udah deh. Ini si toilet ini mau taruh mana nih? Taruh mana nih, Ji? Ini kita isi zeolit dulu ya. Ya, pasir zeolit. Biasanya buat kucing. Buat kucing ya gitu kan, pakai pasir zeolit. Nah, ini kenapa ada begini ya? Bisa ditempel di atas gitu. Kayaknya sih. Terus ini. Mana naik ya? Biar kita nomor yang modal kudu usaha. Taruh mana ya? Aduh, ini gara-gara ini jadi ngari ribu nih, ya taruh mana ini, Ji, kamar mandinya, Ji? Mana di situ atau Ji? Mending ya di celana kalau gitu mah. Bisa sih, sebenernya masih bisa sih. Nah, tapi ini udah mulai ganggu nih. Nah, kayak gitu, bisa sih, guys. Nah, bener. Nice. Nah, guys, bisa ya. Jadi, bener nih. Aduh, bangun tidur gitu kan. Aku mau tapi kayaknya olahraga asik nih. Olahraga dulu kan ya kan. Habis olahraga, aduh, aku mules dulu di sini, guys. Kalau misalnya dicebor di sini kan pakai air cur aja kan kelar tuh. Habis itu dia baru makan tuh. Habis itu makan dia tidur lagi gitu kan. Emang siklusnya gitu. Kalau enggak di sini kita taruh yang tadi aja, Ji. Nih, yang ini, guys. Sabi ini, guys, kita taruh di dalam situ, guys, di dalam kandangnya ya. Oh, ini wanginya enak sih, guys. Coba ya kita masukin sini ya. Pengen dia nggak mau tidur sini deh gini. Gara-gara apa sih ini? Tepat nggak, guys, taruh beginian? Kamu aja gimana, Ji? Bagus ya? Biar anget. Biar anget urutnya. Nah, biar dia tidurnya enak aja gitu. Kan? Sip, daripada beralaskan lantai gitu kan. Ini kasur Palembang. Nah, kayak gini. Oke, guys, jadi kayak gini ya. Ini kandang mereka. Aku cuman nge-upgrade ada di situ aja tuh buat toiletnya. Sama di sini kita kasih sesuatu supaya dia tuh tidurnya lebih nyaman, guys. Nah, kalau temen lihat apa dia tuh? Dia udah selesai mandi kayaknya. Sekarang dia mau masuk lagi ke dalam kandang, guys. Ini kita taruh aja dulu lagi ya, di atas ya. Nah, guys, ini mereka bertiga sepertinya udah selesai. Kayak mau kabur, mau keluar ya. Aku penasaran, mau coba ini dulu, guys. Hamster ball. Kira-kira, ini kan dipaksa buat olahraga nih. Kayaknya cocok nih, guys, buat mereka ya. Mereka kan jenis hamster yang pemalas. Dikasih gini kayaknya cocok, guys. Kita masukin mereka ke sini, guys. Yang mana nih, Ji, yang kita masukin, Ji? Yang dapet tuh ya. Ayo sini, masuk sini. Lihat, guys. Apa yang bakal dia lakukan, guys? Panik, guys. Panik gak? Panik lah. Tadi ya, ini, kaget. Oke, sip. Apa yang bakal dia lakukan di sini, guys? Oke, dipaksa berolahraga. Panik sih, tapi dia. Mau kemana tuh? Bingung. Oh, guys, sumpah lucu sih tapi. Oh, tapi dia jadi nggak pemalas, Ji. Tuh, mau digigit-gigitin, guys. Dia mau kabur. Coba kalau misalnya nggak pakai beginian gimana? Jadi kayak hamster ball yang di game itu ya? Coba. Penasaran aku, guys. Coba. Sumpah, guys. Naik deh. Wih, kayaknya seru nih. Guys. Lihat, guys.
Ya, dia di kamar aku guys, coba kita cek ya. Wow, sangat lucu sekali hamster ball, it's real. Eh, sumpah, Ji. Apa jangan-jangan, Ji, yang tadi itu kan ada track-trackan gitu. Kayaknya tracknya buat ini kali. Gak tahu sih ya. Nanti kita kayak lomba-lombain dia gitu loh. Oh, nanti guys, di next video kayaknya seru nih kita lombain mereka nih. Oke, itu. Lucu banget mereka. Tapi jujur aja ya, pasti dia takut ini guys. Shock ini dia. Udah, kasihan lah. Atau ke isolasi, takut dia stres. Oke guys, jadi kayak gitu ya. Kita sekarang bakal coba buat masukin mereka ke kandang lagi guys. Sip guys, sekarang aku udah punya nama buat mereka ya. Nico, Missy, sama Jesse. Jadi ada saran dari teman-teman tuh yang ngasih nama ini. Iya, ini nih. Iya, it's okay. Nah ini ya, jadi ini si Jesse guys. Gak bisa aku bedain si Jesse sama si Missy. Ini si Missy nih. Yang lebih aktif kan ada beda sih. Iya sih, bener sih. Oh ini ada yang lebih tegas ya Ji ya. Nih lebih tegas nih Jesse nih, lebih tegas si garisnya ya. Si Messi dia lebih nggak tegas. Dan satu lagi si Miko namanya guys. Dia gigit-gigitin pagar dari tadi, kayak dia stres sih kalau nggak salah. Kalau dia stres tuh kayak gitu guys, gigit-gigitin pagar. It's so beautiful guys, it's so cute, sumpah parah. Ini dia nggak seaktif yang ini, kayaknya ini paling aktif sih. Si Messi yang paling aktif ya, Jesse nggak. Miko, aduh jatuh mulu si Miko. Yuk kita masukin lagi aja dia ke tempatnya guys. Ini kayaknya dia udah mulai resah nih. Ya, sabar-sabar ya. Kita masukin satu-satu nih, ini mereka dulu nih, ayo. Dia masukin XC nih, olahraga lagi. Aduh, pemalesan Ji, asli. Asli pemalesan, ayo sini, hai Miko. Miko, oke, okay, it's okay Miko. Nih, Miko, ayo Miko, kamu juga olahraga ya. Sip, lihat guys, mereka sekarang udah enak banget olahraganya. Itu kayak yang gede Ji, tapi kalau misalnya diajak lari, dia nggak berat, jadi tetap aja gitu. Mau yang gede, mau yang kecil, tetap kalau diajak lari enak. Sip. Oke, jadi ini dia guys, hamster kita ya. Ini dia udah kebetulan agak malam, jadi mereka udah agak aktif gitu loh. Sebenarnya sih dia bukan nocturnal, apa ya namanya, aku agak lupa sih. Cuman sepengalaman aku di sini dia kalau malam-malam malah aktif guys. Ada suara ngek-ngok gitu kalau malam. Dia lebih aktif kalau malam sih. Jadi dia cari makan nih kayaknya nih. It's time to eat. Tara. Aduh. Oke guys, bener tuh. Biji-bijiannya udah banyak banget. Dan mereka suka banget. Sip lah ya, jadi mungkin kayak gitu aja guys ya video dari aku, semoga teman-teman suka. Dan kalau teman-teman apalagi yang kurang di sini guys, bisa juga tulis di kolom komentar ya guys ya. Jadi udah kayak gitu aja deh, sampai jumpa di video selanjutnya guys, bye-bye. Thank you guys.